Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Hasna Mariana bersama Cigu SMY. Kali ini kita teruskan video teknik menjawab SPM Bahasa Melayu bersama Cigu Julis. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan siri 4. Silakan menonton. Bahagian E paling mudah pada saya karena ada soal ini sebenarnya soalan yang membantu calon menulis karangan yang cukup mudah. Ya. Bahagian E jumlah marka 30, jumlah perkataan antara 200 hingga 250. Kalau lebih boleh tak? Boleh. Lebih boleh jangan kurang. Lebihnya berapa muka surat? Macam untuk contoh yang ini ya, menurut saya ini satu muka surat, dua muka surat, dan 10 muka surat. Yang ini dah lebih 250, dalam lebih kalau 300. Dan calon ini mendapat 26/30. Jelas? Nah, jumlah pada perkataan bahagian E memadai pada saya dua muka surat cukup. Cukup untuk Anda menghurai keseluruhan di situ, termasuk pendahuluan, termasuk kesimpulan. Oke. Berapa perenggan? Paling ideal 5 perenggan. Nah, lebih 6 tidak masalah. Tapi pada saya, kamu kena jimatkan masa dalam tempo 45 menit itu, kamu kena jimatkan masa betul. Jangan ambil masa lebih 45 menit. Lebihkan di bahagian B. Anda perlu kadang 1 jam lebih yang itu. Oke. Nah, tengok sini. Ada 3 isi diberikan. 1, 2, 3. Kalau 3 isi diberikan sini adik-adik, boleh tak tambah isi lain? Boleh. Boleh, tidak masalah. Tetapi pada saya jangan buang masa, jangan bening kepala. Jadi mau ada yang 3 isi yang diberikan itu, kamu urai ketiga-tiga isi itu, cukup. Paham? Kan diberi isi itu, gunakan isi itu jangan untuk kalian lakukan, cukup. Jangan lagi tambah, bening kepala kamu nanti. Paham ya? Baik. Sekarang baru kamu lihat bahan. Tengok bahan. Oke. Muka surat berapa tuh? Muka surat yang kedua. Yang kedua. Tolong baca arahan tuh di arahannya. Lembar di bawah ini menunjukkan sebagian daripada langkah-langkah menangani pemenangan jalan raya. Sampaikan pendapat Anda tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan pemenangan jalan raya. Rencananya perayaan hendaklah antara 200 hingga 250 kata perkataan. Oke. Terima kasih. Iqbal Hakimi, macam nama Haikal Hakimi aja. Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang kita lihat ya adik, isunya tentang apa? Isunya tentang kemalangan. Apakah kehendak soalan? Apakah tugasannya? Langkah-langkah. Adakah isu kemalangan jalan ini semakin membimbangkan banyak pihak ataupun semakin kurang? Semakin membimbangkan. Oke, saban waktu diwara-warakan. Tahu tak diwara-warakan apa? Diuar-uarkan. Apa lagi? Diperkatakan. Nah, diwara-wara pun betul, diuar-uarkan betul, diperkatakan pun betul. Pilih salah satu. Baik, jadi ayat yang pertama berapa elemen? Tolong baca ini. Latar, masa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dalam satu
ayat. Dalam satu ayat ada 4 elemen. Ada soalan ke bagian ini? Ada soalan? Boleh paham? Teknik yang paling mudah. Kok kamu susah-susah? Kan? Ambillah teknik yang mudah. Oke. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Yang ini ayat yang pertama kan? Oke, ayat yang kedua. Tengok tuh, ayat cadangan kita. Ayat cadangan. Oke, kita gunakan penanda wacana. Tolong pilih satu perkataan, satu penanda wacana. Sama ada sehubungan dengan itu kah, menyedari hajat ini kah, ataupun oleh sebab itu. Pilih satu. Oke, sekarang kita lihat saranan ini sini ada ini, saranan. Saranan ya. Semua pihak bersikap komited dan berdesain untuk mendapatkan isu ini karena, oke, satu, dua, tiga. Ada tiga peribahasa yang saya sediakan, betul tak? Pilih satu peribahasa. Tolong garis satu peribahasa yang kamu suka. Tadi saya cakap peribahasa sangat penting dalam karangan, betul kan? Jadi peribahasa ini wajib ada di bahagian pendahuluan. Oke, kemudian ayat tugasan ayat yang ketiga, tengok nih. Persoalannya apakah prakarsa atau prakarsa sinonim langkah-langkah? Sinonim dengan langkah-langkah. Oke, prakarsa, langkah, modus operandi yang berkesan. Mana satu yang paling sesuai kita gunakan? Kalau isu kemalangan jalan raya, apa istilah yang paling sesuai? Tengok-tengok. Prakarsa kah, langkah terbaik kah, modus operandi? Semua boleh digunakan. Semua boleh digunakan. Berapa ayat pendahuluan? Berapa? Berapa ayat pendahuluan? Tiga saja. Tiga saja, lihat nih. Untuk karangan gambar rangsangan pada saya tak menyusahkan pelajar, saya tak memudahkan pelajar. Guna tiga ayat saja. Dalam tiga ayat ini dah lengkap. Ada peribahasa, ada istilah yang menarik, ada penanda wacana yang sesuai, ada isu, ada ayat tugasan. Tengok. Nampak nih, solusinya. Apa maksud di solusinya? Penyelesaian.